Hey guys, sebelum nonton, bantu channel ini berkembang ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifin notifikasinya. Selamat menonton, semoga terhibur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut unboxing tas Jora. Sebelum nonton jangan lupa like, comment, subscribe, tekan lonceng. Kalau ada yang mau pesan-pesan barang atau tas buatan buatan Jepang, insya Allah bisa diadakan. Kalau memang ada langsung dikabarin, ada. Kalau nggak ada, inden dulu. Oke, ayo kita langsung aja eksekusi. Apa sih isinya tas? Kabarnya dalamnya ada jorannya. Kita lihat tasnya seperti apa. Lanjut aja, jangan kemana-mana ya. Ini langsung kiriman IMS ya, dari Jepang, dari Surakarta, nyampe di kantor pos. Dikabarin, mulai hari ini, hari Sabtu sih nggak mancing nih. Mulai kedatangan ini nih. Wow, Dewa Provisor, mantap tasnya. Ini semua PVC nih ya. Keren emang tasnya. Karbon. Karbon di sini, keren tasnya. Tas original Daiwa. Lihat dulu nih isinya, mantap tasnya. Tuh, kalau ada yang berminat boleh nih. PVC nih, road case. Ini semuanya dari PVC apa ya? Model peralon gitu. Kuatnya aman dia, jatuh pun nggak kenapa-apa dia kalau nggak punya mobil. Mantep tasnya, ringan. Wow, isinya ada buat Saula komplit tuh. Wah, cakep sekali nih isinya. Buat Saula komplit 2652 R2R. Apalagi isinya, kita lihat lagi. Ini apa nih? Wah, ini Scorpion. Scorpion Black AP nih, yang pendek tapi ya. Dia ukurannya kalau nggak salah 174 kalau nggak salah ini. Buat yang ini nih. Ini ada dua dia, yang satu panjang, satu pendek nih. Satu ulir, yang satu black happy. Dua, ada tiga. Oke, kita buka dulu semua. Kita lihat ada apa lagi, kok nggak ada. Ini tas Deo Provisor. Ini dia semuanya tuh dari ini ya, nggak ada yang dari apa ya. Nggak ada lawan, dia semuanya itu. Semuanya itu PVC ya, PVC itu kayak semacam peralon ya, tipis tapi kuat. Dalamnya dia dilapisin lagi apa ya? Dia lapisin lagi tuh ya, kayak kantong-kantong, kain, ada busanya, busa tipis, busa lembut, kainnya. Ya inilah, memang kalau tas original ini memang bagus dia. Tuh banyak ruang, dia muat dua joran lah biar aman. Jadi untuk joran Saula itu, joran Saula yang istilahnya bat join, muat dia. Yang panjang pendek itu namanya bat join, muat. Ya kalau untuk ukuran-ukuran joran 183 yang tupis, muat 4 dia. Sama reel. Cuma disusunnya atas bawah. Ruangannya bagus, aman, ringan. Wah, ini dicetak langsung dia. Memang keren.
Tuh tasnya. Baru cakep di tas. Ya kalau ada yang berminat ya langsung aja kontak Irfan Ikan Channel. Jadi hari ini banyak kiriman. Ada tas Daiwa Provisor PVC. Terima kasih buat yang di Jepang. Ganteng gak sih? Suaranya pun cakep. Kalau kita lihat gambar, ya kita cek dulu, kita lihat. Yang ini udah pernah. Nah, tinggal ini nih yang pendek. Ini Black Happy juga nih. Kalau lihat dari sarungnya, ini sarung Black Happy. Kita lihat tipe berapa dia Black Happy-nya. Ini, wow, ganteng sekali ini. Jadi, kita di sini. Lihat, ini banin joran. Scorpion Happy 2551 R2. Lengnya 48. Larwetnya 212, lengnya 5,6 feet, Japan ori ya. Ini cocok untuk empang-empang kecil. Dia mirip ulir 2602 nih ya, 2601 dia sama dia. Ini untuk empang-empang kecil nih ya. Cakep, masih mulus, rapi. Ya nanti kita foto lagi di luar, kita lihat, kita cek karena ini unboxing. Ini sendirian, jadi pakai tripod aja. Dan yang ini tipe apa nih? Wah, ini ulir 2652 R2. Ini udah pernah belum ya saya unboxing? Ya kalau enggak, takut udah tahu belum, langsung kita bahas aja. Ini 2652 R2, lengwetnya 614, lurwetnya 418, sama kayak Black Happy 2602 dia tipenya. Hampir semua sama, cuma dia panjangnya aja yang beda. Dia panjangnya 6,6 feet. 6,6 feet benar ya, iya buat tenjakan. Ulir ya ini ya. 2652 R2, bukan F ya, ini R. R2 dia lebih kaku. Coba kita buka. Dari mana dia dindingnya? Kita lihat dulu adanya di sebelah mana dia. Memang rapi yang pakai di sana. Resiko, takut ada resiko-resiko kejepit atau gimana. Nah ini dia ujungnya. Kita buka, mudah-mudahan blingnya semua rapi. Kalau kotor yang namanya barang bekas kotor, tapi kalau bling mulus. Wow, ini sih mulus lah, dibilangnya mulus, mulus mah. Mau blingnya aja nih, kalau blingnya ini mungkin orang Jepang dipernis sama dia. Tapi kalau bling semua alhamdulillah mulus. Ini 6,6 feet. Yo, kita cek actionnya. Ini biasa buat untuk mancing-mancing jauh nih. Enak buat mancing-mancing jauh. Trik panjang nih. Ya, yang pernah saya cobain biasa untuk mancing-mancing ya, kayak model di Palmestari, Ukusan, Deklo. Ya, panjangnya 6,6 feet, dia 198. Ini yang satu lagi. Wow, Saula, War Saula komplit nih, cantik masih. Ada masih ada kartu garansinya, sarungnya semua. Ini yang terbilang saya dapat yang paling komplit ini nih. Karena sebelumnya saya dapat nggak komplit. Wow, ada dua, di berarti ini joran. Wow, ada lagi Black Jepang. Ada joran Black lagi ternyata, saudara-saudara. Tuh. Jadi yang satu apa lagi?
Ini ada black 2650. Dia lentur ini kalau nggak salah nih joran ini. Panjang lentur. Oh, LB-nya 26 dia. Ringnya 6,6 feet. Ini cocok untuk mancing-mancing kalau ini mancing-mancing kecil, mancing jair, ikan-ikan bentar gitu dia. Dia panjang tapi dia lentur. Mari kita lihat actionnya. Iya, dia lentur. Ini 6,6 feet black Japan. Ini Ward Saula. Kalau black Japan itu lentur ya. Kalau untuk buat mancing turnamen dia kurang bisa. Kalau dibuat mancing turnamen dia terlalu lentur. Kecuali dia di custom, dipendekin atau diganti ujungnya, masih enak dia. Kalau ini ya memang enak. Kalau ini aslinya paling mahal ini juga. Wow, ini bunglon Ward Saula. Ward Saula. Ini yang enak untuk galatama, untuk turnamen, buat trek-trek jauh dia bunglon. Scorpion Ward Saula. Biasanya sih Ward Saula aja, tapi saya bilang Scorpion karena tadi mereka ada jengkingnya itu di belakang. Jadi alhamdulillah hari ini dapat kiriman dari Jepang, joran ada 7, black Japannya 4, 26022, 26501, 2551, R2-nya 1. Terus ulir 26521, Ward Saula 2652 R2R, kaku dia. Jual dibilang limited lah ini joran. Satu lagi 2650 Black Japan. Jadi semua ada 7, alhamdulillah semua sampai dengan selamat. Tasnya, tas Dewa Profesor juga sampai dengan selamat. Alhamdulillah sudah sampai semua barang, sudah sampai di Indonesia. Terima kasih buat yang di Jepang. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe Irfan Ikan Channel. Ikutin terus videonya, apa mancingnya, unboxingnya, tutorialnya. Pokoknya ikutin terus. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada yang nggak tahu, silakan tanya di kolom komentar. Atau ada yang lebih tahu, silakan kolom juga di kolom komentar. Ya, namanya saya juga belajar otodidak. Jadi, kalau ada yang lebih tahu, langsung aja komen di kolom komentar saya. Oke, terima kasih, sampai di sini aja video kita kali ini tentang unboxing joran Shimano dan tas Daiwa Provisor Japan. Oke, terima kasih, sampai di sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.